Kita bersih dan asri, banyak pula tanamannya, sehingga udaranya terasa sejuk, meskipun mataharinya terik. Di sini, kita juga bisa bermain ular tangga dan engkle dengan pola yang telah dilukis di lantai. Dan di belakang kita ada uang tata usaha. Teman-teman, kita bangga loh sekolah di SD Kasanak. Tahu nggak kenapa? Karena gurunya baik, temannya baik, dan banyak loh aktivitas di sekolah kita. Dan di sekolah kita juga memiliki slogan yaitu hidup sekali, harus sekali, super, 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 yes! Selain itu, kita juga banyak ruangan-ruangan lain di sini dan segudang kegiatan. Kalian ingin tahu tidak kegiatan kita apa saja? Yuk kita lihat. Yuk, yuk. Hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2019. Sekolah kami selalu mengadakan upacara bendera, khususnya di Hari Besar Nasional. Di sini, kami dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Setiap hari, kita secara bergiliran memimpin untuk menertibkan barisan. Agar memasuki ruangan kelas secara tertib dan teratur sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran yang paling menarik adalah tematik, karena penyampaian materinya sangat mudah. Selain teori, kita juga diajak menonton video, bermain games, sesuai dengan materi yang diajarkan saat itu. Kita juga dilatih untuk bekerja kelompok mendiskusikan materi yang diajarkan. Karena metode yang menyenangkan tersebut, kami akhirnya dapat dengan mudah mencerna pelajaran. Saat ini kami sedang belajar komputer. Kita belajar bersama. Hari ini kita belajar langkah-langkah dan cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita belajar secara teori dan praktek tentang perbedaan antara cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar, serta keterkaitannya dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang ini kita sedang belajar seni suara. Kita berlatih menggunakan alat musik pianika dengan lagu O Amelia. 3, 1, 2, 3. Teman-teman, nah di sekolah
Ada ketimbangan badan, ada stetoskop, dan lain-lain. Kita juga diajarkan sebagai dokter kecil yang untuk mengobati orang sedang sakit. Nah, ini ya teman toga kita. Teman-teman tahu nggak singkatan apa itu toga? Toga itu adalah tanaman obat keluarga. Inilah ruang perpustakaan kita. Setiap tahun kita selalu mengadakan bazar sekolah sebagai bentuk solidaritas kita terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Ayo dukung kami dengan sebanyak-banyaknya. Like, comment, share.